Nursiah binti Haji Ismail yang dimulakan Ketua Jabatan kita Dr. Haji Rubiah Haji Hamzah, yang berserah Ketua Muslimat Surah Muhrisin Puan Alizah binti Ahmad dan berserah Ejektif Bila Muslimat Surah Muhrisin Ketua-Ketua Muslimat dan Ejektif Surah Desita Semenye Rinceng dan Beranang seluruh warga Muslimat Tahun Perani Semenye 2 dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan dimasak di atas bara. Selamat datang kami ucapkan ucapan bismillah pembuka acara. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya, apabila kamu bertemu dengan taman-taman syurga yang di atas muka bumi ini, maka hendaklah kamu berhenti untuk menikmatinya, yakni hasilnya. Lalu sahabat pun bertanya, apakah dia taman-taman syurga tersebut? Rasulullah SAW berkata, majlis-majlis ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis yang dihormati sekalian, bersyukur kita kepada Allah ini dengan limpah kurnia-Nya dapat kita berkumpul bersama-sama untuk mendengar satu ceramah yang bakal disampaikan oleh penceramah jemputan yang tidak asing lagi kepada kita semua dan sentiasa dilihat di kaca televisyen. Beliau yang saya maksudkan adalah Dr. Rubiati Hamzah atau yang biasa dikenali dengan panggilan Umi. Beliau merupakan bekas guru dan juga pensyarah di sekolah dan juga IPT. Pihak majlis sekali lagi ingin mengucapkan alam wasalam ke seluruh Muhrisin dan ucapkan terima kasih di atas kesediaan hadirat sekalian menghadiri program kuliah Duha Muslimat pada kali ini. Dengan ini, pihak majlis menjemput Dr. Rubia untuk menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Bahagia Merasa Bertuhan. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Okey, sayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah sadri yassir li amri wa taudatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ucapkan pada saudari pengerusi yang nampaknya sangat bersemangat untuk bersama dengan bonda-bonda, bersama dengan kakak-kakak dan sebagainya. Syukur alhamdulillah kita ungkapkan kehadrat ilahi dengan ungkapan terpenting alhamdulillahi rabbil alamin sebagai tanda kita sangat mensyukuri kesempatan ini, bukan saja kesempatan datang ke surau tetapi kesempatan sehat, kesempatan jadi hamba Allah, kesempatan jadi isteri, kesempatan jadi ibu dan kesempatan jadi ahli masyarakat. Ini akan ditanya Allah, apa kamu buat untuk masyarakat kamu, untuk karya kamu. Sebab itu setiap karya ada surau, bermakna surau menjadi taman atau lantai untuk kita bergerak, sawah untuk kita menanam ibadah supaya kita merasa bahawa kita memberi sedikit ruang waktu kita kepada jemaah-jemaah di sekitar. Ini merupakan satu tuntutan fardu kifayah yang kalau lain buat kita tak payah, tak boleh lagi tu. Kalau orang berbuat maka saya pun nak berbuat. Kan ini sebab akan ditanya Allah, apa kamu buat untuk karya kamu? Kedua, kita panjatkan pujian kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban, berusaha, bersusah payah, berperang, berdarah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah memperjuangkan akidah, memperjuangkan agama, memperjuangkan kesempatan sehingga kita sempat sampai, sempat dapat hadiah dari Allah yang namanya akidah, yang sempat dapat yang namanya Islam, ihsan dan iman. Ini hadiah terbesar, tak ada yang lebih besar daripada hadiah-hadiah apapun di dunia ini. Sebab itu sekali lagi kita nak menyemak balik bahawa bagaimana agaknya keyakinan, keimanan dan rasa dekat kita dengan Allah. Jadi terima kasih diucapkan kepada pengerusi muslimah ya, dan juga seluruh yang kuasa dan tuan-puan, tuan tak ada, puan-puan yang pilih Allah daripada banyak dari tempat sebutnya. Tak tahu saya nak menyebut tahu tadi nilai, ada nilai. Tak ada bangi apa lagi. Rincing apa lagi. Minta maaf semenye. Okey. Jadi beranang. Okey, ini kesempatan, ini kawasan perempuan. Saya tak pernah masuk, baru kali pertama masuk ikut bangi lama. Katanya dekat sikit kat situ. Kalau ikut lekas katanya pusing jauh. Sebab saya tadi dari KLIA.
landing pukul 6 dari Kuching. Maknanya pukul 5.30 dari hotel untuk dapat flight pertama dari Kuching ke KL. Syukur Alhamdulillah, flight tak delay. Saya doa dengan Allah, ya Allah, jangan delay flight, ya Allah. Saya ada pertemuan di sini. Tapi bag pula delay. Bag pula hilang. Aduh, saya tak jumpa bag. Jadi doa juga, ya Allah, Tuhanku, beri aku kesempatan sampai on time. Saya nampak jam tadi 10 minit sebelum 10.30. Syukur Alhamdulillah, ini kesempatan-kesempatan. Bahwa janji Allah itu pasti. Yakin seyakin-yakinnya bahwa perancangan kita yang dapat redha Allah, Allah akan bantu. Allah akan mudahkan perjalanan juga, walaupun tak sampai 45 minit. Tapi jalannya lancar, walaupun jalan kampung. Ini juga satu kemudahan yang harus disyukuri. Kadang-kadang kita dalam waktu tempoh sedekah ada macam-macam ujian, betul? Saya rancang nak pergi kuliah tapi udah begini pula, begitu pula. Berapa ramai jemaah yang tak dapat hadir kerana diuji dengan halangan-halangan yang tidak dapat ditolak. Maka kita anjatkan sekali lagi rasa syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah kerana pagi cuti ini, pagi Isra' Mi'raj ini, pagi satu perjalanan yang sangat agung ini. Jadi kita katakan Isra' Mi'raj merupakan satu penanda keyakinan. Sebab itu apa yang kita nak dapat dari Isra' Mi'raj sebelum kita menyentuh. Kerana ini ada kaitannya dengan tajuk. Rasa bahagia bertuhan itu macam mana? Sekarang mukanya bahagia ke tidak? Hidupnya rasa bahagia ke tidak? Ada mukanya. Tengok orang tak berapa nak, senyumnya sikit-sikit. Ada yang tak senyum, jatuh badannya. Itu sebab cara duduk kita, cara berjalan kita menggambarkan apa perasaan kita. Sebab perasaan itu tergambar di wajah yang datangnya bersemangat. Tengok pengacara tadi, siap pantun lagi. Bermakna dia benar-benar bersedia. Saya nak jadi pengacara majlis. Jangan main-main. Saya bersungguh-sungguh. Kita nampak suaranya bersungguh-sungguh. Walaupun sikit senyumnya kerana membaca. Padahal muslimah semua, betul? Enggak. Sebab itu kita kata suara kita, wajah kita, cara duduk kita, cara berdiri kita, cara berjalan kita menggambarkan 70% diri kita. Yang kata mana orang tahu? Nampak? Cara bawa badan kita, kita tahu. Itulah sebagai psikologis ini. Maknanya kita akan melihat wajahnya. Wajah yang datang ni benjol-benjol ke, gembira-gembira ke, ceria-ceria ke. Ilmunya dapat, perasaannya tak berubah, betul? Kita dapat maklumat ada orang sayang kita. Ya Allah. Itu maklumatnya, betul? Ada orang tunggu kita. Rasanya macam mana? Bayangkan saya park kereta ke depan, tengok dewannya kosong. Apa cerita kita? Padahalnya dah dekat pukul 10.30, betul? Apa perasaannya? Awal ke kita ni? Tak ada orang lagi. Jadi ke dok? Betul ke tidak? Perasaannya, jangan tanya otaknya. Otaknya kata ceramah, otaknya kata ada temu janji, betul? Tapi perasaannya macam mana? Ya Allah, tak ada orang ke? Rincing-rincing ni. Contoh. Bila kita dapat sesuatu, mesti ada perasaan yang berubah, betul ke tidak? Jadi apa perasaan anda yang berubah sekarang? Apa perasaannya? Rasanya macam mana? Bahagia. Bahagia itu bentuk apa agak-agak? Ada orang bahagia kalau kaya, betul? Ada orang bahagia kalau dapat suami handsome, betul? Ada orang bahagia sebab dapat hadiah, betul? Siapa birthday hari ini? Selamat hari lahir. Rasa bahagia tak kau sebut selamat hari lahir? Kan ada hadiah pun. Tapi orang sebut hari lahir kita. Betul tak? Ada tak perubahan? Ada. Maka kalau pergi Isra' Mi'raj, apa perubahan yang membuat anda bahagia? Sebab itu jangan datang ke surau tak nampak apa-apa. Nampak surau tempat lantai. That's it. Balik sama aja. Ni kita nak jumpa Ramadan, betul? Dah bungok gula Melaka? Nak buat, buat buah Melaka? Dah bungok yang kering, telur asin, apa semua? Ya Allah. Kerana kita ada rasa apa nak jumpa Ramadan? Rasa apa?
biasa je. Ada orang tak ada rasa apa, Ramadan-Ramadan lah, puasa-puasa lah. Nak pening kepala apa? Tapi ada orang Ramadan cari itu, cari ini, cari itu, cari ini. Ini makan sahur, ini makan buka, ini makan itu, ini makan ini, jeruk itu, jeruk ini, maman itu, maman ini. Betul? Kan ini nak tunjukkan rasa bahagia. Dia bersedia untuk jumpa Ramadan, tapi sedia untuk perut. Pun masalah juga. Jadilah kita hamba perut di bulan Ramadan. Betul? Maka Isra Mi'raj harus membantu kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dekat dengan Allah. Setiap perjalanan diingat, ya Allah Tuhanku, jadikan perjalanan aku dari rumah ke masjid ini, ke surau ini sebagai isra aku, sebagai perjalanan aku, ya Allah. Aku belum sempat nak pergi tapi kini kita kata Mi'raj, kita Mi'raj pakai otak ke pakai badan? Tengok Isra Mi'raj, kita pakai otak ke pakai badan kita? Kita pakai fikiran, betul? Bahawa Nabi naik ke langit, tak boleh bayang tangganya macam mana. Boleh nampak? Kenapa daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Itu maknanya ini perjalanan randa manusia. Sebab itu Nabi jumpa semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelumnya di Masjidil Aqsa. Maka perjalanan antara manusia dengan manusia itu namanya perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa kita buat? Bermakna bila kita berjalan di bumi Allah, ingat aku nak jumpa manusia. Aku niatnya bagus ke tak bagus? Aku dah bersedia ke belum? Nabi sebelum diangkat, sebelum dijalankan, dia buat apa dulu? Dicuci, dibelah dadanya, dibuang semua titik hitam yang ada dalam hatinya. Bermakna sebelum kita keluar rumah, bersihkan dulu jasad, bersihkan dulu minda, bersihkan dulu hati, bersihkan dulu niat. Baru namanya perjalanan. Ya Allah, pelindung aku, ya Allah, mudahkan urusan aku, ya Allah. Yang apa yang umi susah hati pagi tadi, takut flightnya delay. Kalau kapal terbang delay, saya nak umi nak buat macam mana? Tak boleh cakap apa, minta maaf, tak boleh sampai. Orang dah kumpul ni. Patutnya semalam lah beritahu, masuknya dulu lah beritahu. Ni last minute gila, tak kena sumpah. Takut jadi sesumpah, betul sudah. Sebab orang marah, betul? Maka apa yang kita perlu buat, ya Allah Tuhanku, jadikan ni Isra aku dari Kuching ke Kuala Lumpur. Dari KLIA ke Rincing ke Semenyih. Betul atau tidak? Makanya setiap perjalanan itu harus ambil niat Isra'nya. Baru ada perubahan, baru ada peredah, baru ada kekuatan, baru ada penghayatan. Allah tak bagi kita jalan free-free. Allah tak bagi jalan kita saja-saja. Nak pergi mana saja? Kenapa pergi surau saja? Tak ada apa nak buat. Kenapa pergi surau? Tak nak tengok penceramah yang laser tu. Nak tengok penceramah yang dalam TV tu. Nampak dah. Sebab itu tolong pastikan niat. Kenapa datang hari ini? Semalam datang Isra Mi'raj. Kenapa? Aku nak membangun rasa cinta yang lebih tebal, lebih dalam, lebih kuat dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah dipilih di antara yang terbaik di kalangan 25 orang Rasul. Aku nak jadi pengikut Rasulullah. Muhammad dan Rasulullah disebut hari-hari, tapi tak ada semangat cintanya. Cinta ini yang membuat kita dekat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak putus selawatnya. Kamu selawat sekali, Allah bagi 10. Buat sekali dapat 10. Buat 10 dapat ampunan, dapat diangkat martabat, dimudahkan urusan, diberikan rezeki. Janji Allah. Selawat je. Sambil duduk selawat boleh tak? Kalau duduk. Itu duduk yang cuai. Tidur yang paling cuai, tidur dalam majlis. Tapi tak apa, tidur pun dapat pahala juga. Betul? Malaikat kata orang ni ada tapi dia ngantuk sebab tepi dinding. Orang dapat 10 pas 10, kita dapat 1 pas 10. Hati-hati yang nyanda-nyanda tu sebab iblis gosok-gosok. Enggak main-main. Maknanya duduk yang lalai, duduk tidak merasa duduk kerana mencari redha Allah, tak merasa duduk dalam keadaan berzikir. Dari rumah ke surau berzikir tak dalam perjalanan? Ya Allah mudahkan urusan, ya subhanallah, astagfirullah, ya Allah. Engkau cakap seorang apa gila apa?
Jangan peduli orang kata gila, kita tak gila, betul? Siapa tahu dia gila? Siapa tahu? Tadi dalam perjalanan jumpa seorang pemuda. Dia nampaknya masih muda, tapi rambutnya dah pintal-pintal, maknanya dah gila. Okay? Bila rambut dah kusam masai, maknanya kita kata rambut itu lambang kekuatan otak. If you can manage your hair, you can manage your mind. Jaga-jaga rambut rumah macam rupa. Di luar ni elok benar. Rumah macam mana tok cang ni, tak tahu lah nak kata. Teraban sana, teraban sini, anak tudung dalam tu macam mana rupa je. Berikat ke, getah ke, apa ke. Ada warna ke, tak ada warna ke. Pakai baju dah rumahnya apa. Pakai baju kelawar ke, nampak ketiak ke, nampak segala benda ke. Ni yang kena-kena semak. Di luarnya cantik, dalam juga cantik. Sebab baiti jan nanti. Kenapa Nabi, kenapa nak kita nak angkat baiti jan nanti tu? Nak angkat secara amali, aku di syurga. Boleh ke pakai seksi seksa? Syurga. Salamun, 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 tempat paling bahagia, paling selamat. Pakaiannya apa? Baldu. Pakaiannya apa? Sutera. Pakai emasnya apa? Ya Allah. Bacalah surah Ar-Rahman, bacalah surah Waqi'ah. Digambarkan syurga tu macam mana. Jadi kalau baiti jannati, Allah nak semua rumah jadi syurga. Yang dalam rumah tu mukanya apa? Muka naga ke muka bahagia? Ibu nak pergi surau sekejap. Kami rasa sepah. Kami dah jajah. Ampai kait. Mapesan ada 4 lori. Kalah polis trafik. Betul ke tidak? Jadi di rumah jadi singa. Kat rumah kat luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di rumah ini ibu nak jangan dijaga adik, jangan sampai kain. Jangan kalau hujan angkat kain, kalau kata tang. Anak sengsara. Sebab itu bila mak tak ada, bahagia. Wah, tak ada water berita. Tidak jajah. Kamu ni buat apa ni, tidur je. Tahu dia jajah jo. Bahasanya buruk, mukanya buruk, suaranya buruk. Calon syurga ke dia? Tak. Kenapa Nabi pegang walaupun hadisnya mudah? Baiti jannati, ya Nabi akui rumahnya ada putih sejuk tak rumah Nabi? Ada TV tak rumah Nabi? Ada lansir tak rumah Nabi? Ada kursi cantik tak rumah Nabi? Ada karpet cantik tak? Apa pun tak ada. Ada bekas air dan ada bekas mangkuk untuk tepung. Ada pengisar untuk kisar tepung. Bekal kadang-kadang ada makan, tak ada makan. Kita bawang saja tumbuh. Betul ke tidak? Ya Allah, dalam bakul bawang ni dah tumbuh dah. Tak payah beli daun bawang. Belinya tak cukup. Ini untuk sebulan. Tengok dah bulan puasa. Ini untuk 2 bulan. Ini untuk puasa. Ini untuk raya. Ini untuk ye. Rumah Nabi tidak ada bekal selama 3 hari. Untuk 3 hari tak ada. Kita 30 hari. Siapa kita? Isra Mikraj membantu kita rasa dekat dengan Allah. Baitul Jannati, kata Allah. Angkat Allah, Allah angkat. Jumpa Allah. Bermakna kita layak tak jumpa Allah? Layak ke tak? Tak tahulah. Siapa garanti masuk syurga? Angkat tangan. Siapa bercita-cita nak masuk syurga? Angkat tangan. Oh, hebat. Walaupun muka, tapi tetap nak masuk syurga. Jadi Isra Mikraj menggambarkan kepada kita syurganya macam mana, nerakanya macam mana. Kalau ustaz tak cakap, kita cari buku, baca ke anak. Saya ajar anak tak berbohong, baca Isra Mikraj. Esok siapa bohong lidahnya panjang-panjang, gunting, panjang lagi, gunting, panjang lagi, gunting. Jangan baca dia dah tingkatan 3, baca dia masa dia tadika. Jadi takutnya banyak, sebab kecil lagi. Siapa bohong lidahnya, ya. Ambil lantai-lantai orang pijak-pijak lidahnya. Ya ke? Ya Allah, takutnya. Nampak tak? Latih anak tidak berbohong. Bukan kita kata, ini Tuhan kata. Ini Allah kata. Kita baca ikut kita. Jangan baca ikut buku, boring. Tengok tak? Nabi jalan-jalan dengan Jibril, nampak itu, nampak ini. Lepas itu dia tanya, ini apa Jibril? Buat ikut kita. Sebab itu kita kena faham dulu cerita Isra Mikraj. Gambaran syurga dan neraka. Ini kekuatan. Kalau gambaran itu jelas, aku takut anakku masuk neraka. Aku pun menangis dengan Allah. Ya Allah, Tuhanku di malam terbaik ini. Di malam paparkan syurga di mata Rasulullah. Ya Allah, aku berjanji, aku berdoa, aku berusaha. Ya Allah, bimbing aku, tunjuk aku. Ya Allah, aku nak bawa anakku selamat dari api neraka. Ya Allah, aku nak masuk syurga dengan anak aku. Ya Allah. Baru
baru Isra Mi'rajnya nangis, baru Isra Mi'rajnya berguna, baru Isra Mi'rajnya memberi kekuatan. Kalau tidak macam dengar cerita TV je. Ustaznya mana Ashraf? Oh. Dia cakap apa? Allah Isra Mi'raj biasa lah. Dah 50 tahun, dah 40 tahun kali. Betul? Tolaklah 10 tahun tu ngungak-ngungak. Betul? Kalau umur 50, maknanya dah 40 kali dia baca Isra Mi'raj. Tapi serupa je muka masam-masam juga. Mulut laser-laser juga. Rungut-rungut juga. Betul? Ni yang kita nak angkat. Kalau nak membangun kekuatan, mesti dapat ilmu pakai. Dengar Isra Mi'raj, dengar siapa yang masuk dalam majlis ilmu, Allah lindung. Tapi tak buat. Ilmu yang nak diangkat ialah ilmu yang jadi amal. Sebab tu saya tanya tadi, bahagianya apa dengan Isra Mi'raj? Cerita buraknya apa ke, cerita apa lagi ceritanya? Maka kekuatan dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melalui kawasan yang disuburkan. Sebab itu Israel mati-mati kata nak ambil balik kawasan di Palestin. Karena itu kawasan yang Allah dah janjikan subur, berkah, itu kekuatan. Mereka menjanjikan, mereka mendapat ramalan bahawa harta Nabi Sulaiman ada di tapaknya Masjidil Aqsa. Sebab itu Yahudi korek nak cari emas yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman. Ikut kepercayaan mereka. Sebab itu dia korek tambah habis. Kau boleh nak tukar masjid tu jadi masjid ikut mereka. Sebab itu dia papa ke masjid lain, sebenarnya Masjid Aqsa-nya lain. Jadi kalau kita tak betul-betul, maknanya kita menampak masjid Israel buat tu jadi Masjid Aqsa je. Sebab itu bercita-citalah yang ada duit. Ya Allah, itu aku bagi aku rezeki murah. Ya Allah, aku teringin nak pergi ke masjid pertama yang kau buat. Ya Allah, itu masjid terawal. Barulah Isra Mi'raj itu jadi apa? Kekuatan, semangat. Kok tidak? Ha? Yalah, dah biasa dengar dah. Naik borak, yalah. Borak itu apa rupanya? Entahlah, kuda berterbang ke? Siapa yang bawa? Macam mana Nabi singgah? Nabi minum apa? Nabi lalu kawasan mana? Jadi bila yang dicerita itu mesti ada makna pada kita. Dikatakan melintas satu kawasan yang paling wangi. Ya Jibril, kenapa kawasan ini wangi sangat? Karena melintas satu kubur orang yang sangat hebat. Betul? Kubur siapa? Masitah. Siapa Masitah? Cerita ke anak Masitah tu siapa? Tukang? Bukan semua orang tahu. Kita tahu ke kita tak tahu? Kalau kita tak tahu, kita sedih. Oh, siapalah Masitah tu namanya? Siapalah Sumayyah tu agaknya? Siapalah Asiyah tu? Entahlah. Tu demo ustaz tahulah. Kita dengar dah lah. Kalau dengar Masitah, keyakinan paling tinggi direbus Firaun dalam periuk panas. Tetap reda. Itu salah satu anak kecil yang bercakap. Ada berapa anak kecil bercakap? Entahlah, dua ke tiga kak. Ini kekuatan, itu pun kita tak nak kisah. Kalau boleh, bila ada episod itu yang ustaz sentuh, cari siapa yang namanya Masitah. Macam mana hidupnya? Ya, apa kaitannya dengan Fir'aun? Bagaimana dia bercakap dengan Asiyah? Asiyah berani menyatakan kedudukannya, keyakinannya setelah Masitah dihukum. Kenapa Masitah sanggup direbus dalam air panas, dicampak dalam periuk panas, mati empat-empat dengan anaknya? Sebab anak kata, mak jangan takut, kita ke syurga, kita ke syurga, kita ke syurga. Anak kita kata apa? Tak payah mak, tak payah. Betul? Sebetulnya kalau tanya siapa nak mati dulu, mak nak mati dulu, mak dah tua. Samalah Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi suami kita katalah, anakku aku nak sebelih kau. Aku pula, aku baru hidup, ayahlah dulu. Tapi kisah Nabi Ismail tidak begitu. Itu yang kita nak ambil contoh dari Isra Mi'raj. Selain daripada cerita-cerita di syurga dan di neraka, tapi tak ada takut sebut neraka pun. Neraka. Bahagia sebut neraka. Sedangkan sudah ditunjukkan sebagai semua kesulitan-kesulitan. Betul? Maka orang yang bahagia ialah orang yang berdoa, ya Allah ya Tuhanku, setiap hari doanya, ya Allah ya Tuhanku, ampun dosa aku, dosa anak aku, mak ayah aku, sebuah aku, kerabat aku, karya aku, ya Allah.
Jauhkan kami dari api neraka. Mudahkan perjalanan kami ke syurga. Sebab dah dengar Isra Mikraj, nak pergi syurga je, tak nak pergi neraka. Ya. Bila ngumpat je dah, kita nak pergi syurga. Udah. Dia tu memang, jangan makan orang. Kita nak ke syurga kan? Ada reminder. Kita pegang orang kata, aku nak pergi syurga dengan kau. Kalau kau ngumpat macam mana? Kita tak bila kawan ngumpat, tu pun fitnah. Apa lagi WhatsApp? Forward. Sebarkan. War. Kita pun masuk. Peong. Baca pun tidak. Forward. Jangan main-main. Itu fitnah-fitnah yang kita tak tahu ujungnya. Tahu tak tahu tak payah forward. Supaya tangan ini tidak jadi sebab untuk masuk ke neraka. Ni. Pintu neraka terbesar ni. Ya orang hantar satu cerita. Kutuk orang tu kutuk. Oh ni. Kita pula muah. Petih weh. Boleh nampak. Jadi kalau pegang ini bukan dengan nama Allah kerana cari redha Allah, ini akan campak kita ke neraka. Sebab itu tolong jadikan handphone sebagai Quran dan Quran sebagai handphone. Mana betul? Handphone tinggal kita pusing balik, betul? Quran tinggal tak apalah. Kalau berjalan yang nak dibawa handphone ke Quran? Kalau pergi melancong bawa Quran ke bawa handphone? Pusing balik. Oh, kenapa balik yang? Handphone tinggal. Quran tinggal sikit pun tak rasa terhilang. Sebab cinta belum lagi. Maka Isra Mi'raj diceritakan dalam Al-Qur'an surah Israel. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Kalau bukan bahasa Arab, ingatlah pengajaran dalam bahasa Melayunya. Betul? Ayat pertama, Maha Suci Allah yang menjalankan hambanya. Ini ulang kaji pula Isra Mi'raj. Doktor dia lupa ke tajuk dia apa? Teruk. Betul dah? Jadi merasa, kenapa kita kata Isra Mi'raj itu penting? Siapa kata Isra Mi'raj itu penting? Apa pentingnya Isra Mi'raj pada ketiga itu? Jawab lu. Solat lagi apa? Itu yang Nabi dapat. Apa terjadi setelah turun? Isra Mi'raj menjadi sempadan dan kayu ukur untuk mereka yang benar-benar yakin dan yang separuh yakin. Gila Muhammad. Tahu tak 3 bulan dari Mekah ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. 3 bulan bukan 3 hari. Engkau pergi sekat malam, gila ke? Bermakna membangun keyakinan yang lebih tebal ataupun itu je. Kita tahulah Isra Mi'raj. Tapi apa perubahan kita buat? Apa kekuatan kita bina? Sebab itu bila dengar syurga neraka, ceritakan pada anak apa dalam syurga, apa dalam neraka. Supaya anak tahu tangan ini tak boleh pegang ini, tangan ini tak boleh ambil orang punya. Nanti tangan ini bawa kamu ke neraka. Mata kamu tak boleh tengok WhatsApp bodoh-bodoh ni. Tak boleh tengok cerita sinetron-sinetron yang buka-buka aurat ni. Suami orang, isteri orang ni. Kerana nanti mata kamu akan bawa kamu ke neraka. Boleh nampak tak? Fikiran ni jangan fikir macam-macam. Kerana apa yang kamu tengok, itulah yang kamu ingat. Apa last tengok? Sinetron apa? Sekarang siri apa ada TV? Dah tahulah kami pun baik juga tak tengok dah. Kau ada kesempatan-kesempatan je. Sinetron siri je ratus-ratus. Betul? Saya ingat masa muda-muda dulu-dulu lah. Ocean setengah mati. Orang muda tak tahu, orang tua tahu. Kawan saya sampai tak balik dah. 4:30 tak boleh sebab Ocean pukul 5. Asal tak balik lagi. Aku nak tengok TV ke office. Sebab tengah jalan jam aku sampai rumah dah habis dah. Punya besar pengaruh Ocean. Tapi dia cerita tak ada dosa. Sebab auratnya tutup. Tak ada peluk-peluk, lolek-lolek ni. I love you, you love me. Tak ada. Tatang. Dia ajar kita sungguh-sungguh. Di umur 84 tahun ada 11 supermarket. Bayangkan. Kita tengok je. Suka dengar kimono dia. Tak tengok pula apa falasapahnya. Saya ingat lagi mabuk kepayang dengan cerita itu. Walaupun tak ada cerita seksi-seksi. Tak ada badan seksi-seksi. Tak ada pergaulan haram-haram. Pegang pun tak ada.
pegang pun tak ada, you bayangkan. Tapi kita mabuk setengah mati. Itu yang satu siri yang saya rasa tak pernah lupalah. Contoh, orang tua punya cerita. Orang muda tak tahu, jangan tanya. Tapi setelah cerita itu, macam-macam cerita-cerita yang membuka aurat, yang membuat kita berdosa. Tengok aurat orang, otaknya cacat. Imam Syafi'i lintas pasal je. Dia sedang menghafal satu juzuk. Dah hafal dari rumah, depan tok guru. Ya Allah, macam mana aku boleh lupa? Tok guru kata apa? Kamu lalu ke mana tadi? Lalu di pasar. Kamu nampak apa? Nampak aurat orang? Ha. Kita empat lori tengok betis orang. Betul? Ha, ni yang jadi masalah. Maka Isra' Mi'raj harus mengajar kita. Aku takut syut neraka. Aku nak masuk syurga. Caranya macam mana? Rasulullah dapat solat. Kenapa solat? Entahlah. Apa sebab solat? Perintah. Jadi solat ikut perintah. Gembira tak? Kita kena solat dulu. Dibandingkan kita nak ajak orang makan. Jom makan, jom, jom. Jom solat, jom solat. Jawapannya apa? Kau solat dulu, kubur lain-lain. Cawarak sangat. Kita takut nak ajak orang solat. Tapi kita berani ajak orang makan, betul? Jadi macam mana? Kita sayang Allah kan, sayang perut? Kita hamba Allah kan berperut? Maka mesti berani ajak orang buat baik. Jom kita surau. Jom, 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 jom. Ni orang tua laser ni datang ni. Jom tengok muka dia. Dekat TV tu lain sikit. Kat luar lagi lawa. Konon perasan. Boleh nampak? Maka kita kaitkan bahawa adanya Isra' Mi'raj. Kita percaya apa yang ada dalam Isra' Mi'raj. Betul? Kita percaya apa dalam Isra' Mi'raj. Kerana itu kerjanya siapa? Kerjanya Allah mengangkat hamba-Nya yang sedang berduka cita. Maka apa yang kita ingat? Kalau susah hati, ingat siapa? Ingat Allah. Nak minta tolong dengan siapa? Dengan Allah. Menyerah diri dengan siapa? Tahu pun. Waktu saya tak tahu nak cerita ke siapa. Saya dah 10 tahun tinggal masalah ni orang. Saya ada klinik kaunseling keluarga di rumah. Yang banyak datang tu saya tak ada siapa nak cakap, saya simpan sendiri. Itu sebab stres. Sebab Allahnya tak ada. Kenapa simpan masalah tak mengadu dengan Allah? Tu saya dapat nombor doktor ni dari kawan saya, itulah saya datang. Bercerita nangis setengah mati. Kalau lebih menangis dengan Allah daripada depan saya, mana lebih mahal? Dengan Allah, kalau kamu luahkan apa yang kamu luah dengan saya, dengan Allah, anda dah lama cantik dah. Bawa masalah sampai satu Malaysia. Sampai pergi umrah, muka pergi. Patutnya jadi tetamu Allah. Wuh! Betul tak? Cuba tengok pergi umrah macam mana umrah. Rasa macam nak tampar muka. Apa yang susah sangat? Takut. Risau, takut. Yang tinggal kita ya. Awak tunggu kita kat sini. Jadi tetamu Allah, takut. La ilaha illallah, bayar ribu-ribu. Contoh. Sebab masih belum merasa Allah sangat dekat. Kita pijak bumi siapa? Bumi Allah. Ya Allah, tuanku selamatkan kaki aku dari terbelobos mana-mana ya Allah. Aku pijak bumimu ya Allah. Sebab itu nak meludah tu hati-hati. Ini buminya Allah, jangan kamu kotorkan. Jangan buang sampah mana-mana. Sebab kamu pijak bumi Allah. Ni kekuatan yang kita nak bangun. Saya nampak puan pakai cincin puan. Betul? Pakai cincin siapa? Jawab je lah, bukan saya minta pun. Pakai cincin siapa? Sendiri je main-main. Dapat cincin dari mana? Beli sendiri. Ingat saya tak ada duit ke? Saya je tak ada duit, tak ada cincin. Okay? Pakainya di jari siapa? Dari saya, jari saya, betul? Takkan jari orang pula. Betul? Dapat jari dari mana?
Allah bagi ke pinjam? Kalau pinjam boleh ngaku hak sendiri tak? Tadi pakai cincin dijadi siapa? Tadi puan jawab pakai cincin dijadi siapa? Sendiri. Sendiri itu siapa? Oh, sendiri itu Allah pula dah. Letih weh. Dapat jari dari mana? Dari Allah. Bagi ke? Pinjam. Kalau pinjam boleh ngaku hak sendiri tak? Tak. Jadi pakai cincin di jari siapa? Pakai cincin di jari siapa? Di jari yang Allah pinjamkan. Tengok saya pakai mata siapa? Mata yang Allah pinjamkan. Dengar ceramah saya pakai telinga siapa? Telinga ya Allah pinjamkan. Tadi dari rumah jalan kaki sampai sini pakai kaki siapa? Yang sekarang ini jantungnya jalan ke tak? Siapa yang jalankan? Jantung-jantung siapa? Jantung yang Allah pinjamkan walaupun kita tak pernah tengok. Tapi ngaku, ini badan saya, suka saya lah, ini kaki saya, suka saya lah. Ini tangan saya, nampak ni? Ni sebab kita bermasalah. Ini punca mengapa saya bagi tajuk bahagia, merasa bertuhan. Selama hari ini kita rasa, tadi ada bawa anak tadi saya nampak. Siapa tadi bawa anak? Ada anaknya. Anak siapa? Anak saya. Dapat dari mana? Tempah pakai ucap apa? Kilang mana? Itu siapa tu yang datang? Anak siapa tu? Anak yang Allah pinjamkan, Allah boleh ambil anak tu any time. Jangan act sangat. Lepak-lepuk. Eh, anak aku suka akulah. Betul tidak? Ini ungkapan-ungkapan yang kalau matinya bimbang takut dimasukkan ke kufur. Tak rasa ada Allah. Boleh nampak? Ini yang kita tak belajar masa kita di sekolah. Kita tak pernah diajar. Ini tangan siapa? Tangan pinjam. Bila tangan pinjam dapatnya makin cantik tak? Cantik sekarang banyak dosa tak? Ya Allah, nak lempang orang aja. Nak cubit orang aja. Nak ambil orang punya aja. Betul tak? Nak sedekah susah sangat. Nanti dulu. Boleh nampak? Ini asas paling utama. Asas paling utama. Sedar bahawa diri kita ini bukan kita punya pinjam. Tudung cantik-cantik, pusing-pusing, 4 kali pusing pun. Ikut tak sebab jumpa Allah? Tak. Tak payah act lah. Tudung saya ada 2 muka tu tak? Awak 2 muka, saya 4 muka. Contoh. Boleh nampak pakai pin tengah sini, 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 sini. Berapa pin ada? Sebab itu kalau singgah solat R&R punya lama. Betul? Apa sebab lama nak buka pin? 1, 2, 3, 4, 5. Itu baru nak buka. Buka satu tudung. Betul? Ada pula anak tudung. Betul? Ada sarung tangan lagi. Ada sarung kaki lagi. Lama tak nak ambil wuduk? Lama. Suami tunggu asal lama sangat. Awak tahu tak kami ni perempuan? Pinnya aja ada 6, 2, 4. Belum lagi sarung-sarungnya, betul? Sarung kaki, sarung tangan, sarung segala sarung, betul? Makanya jadi orang perempuan ni senang ke susah? Susah. Apa sebab susah? Apa sebab susah? Ada banyak nak jaga. Sebab itu ahli syurga itu ramai. Ahli neraka itu siapa ramai? Perempuan leceh lah nak solat tengah jalan. Malas lah nak buka nonek-nonek. Akhirnya hilang solat. Boleh singgah makan tapi tak singgah solat. Boleh singgah kencing tapi tak singgah solat. Sebab kita tak rasa aku ni hamba Allah. Umurnya Allah pinjam, tak esok tak lusa jalan. Betul atau tidak? Semua kita rasa kita nak panjang umur tapi tak panjang ibadahnya.
Sebab itu musibah yang Allah selalu, yang manusia selalu lupa ialah umurnya semakin pendek, umurnya semakin kurang. Tapi susah hati lah. Tak adalah susah hati. Ya macam mana? Tapi kalau hartanya kurang, hilang tudung satu je. Sampai ambil tudung ibu yang warna coklat, yang ada lain-lain tu, mana tak nampak. Mana baju jubah ibu yang ada mula lelit-lelit lap tu. Baru satu jubah, satu kasut buruk kat luar, hilang. Marah tak? Siapa pergi masjid ambil selipar orang ni? Tak masjid pula tak, tak luar pula selipar. Macam mana gaya, mana tak hilang. Kadang-kadang anjing ambil je. Nak uji kamu. Tapi bila hartanya semakin kurang, susah hati setengah mati. Kalau yang belajar yang berniaga tu, waktu saya tak pasal panjang tuan teboh berniaga. Ya Allah. Balik sampai tengah malam. Nak nambah yang kurang. Tapi umur yang kurang, susah hati ke tak? Entah esok, entah lusa. Sebab itu orang paling bijaksana. Itu ialah orang yang merasa dia hari ini adalah hari terakhir. Kalau ikut penat badan, ya Allah, aku dari Kuching ni, ya Rabbi. Tak payahlah ambil tarikh ni. Nampak dah? Tapi inilah tarikh yang surah pilih. Boleh tak saya bagi telefon, kita tunda? Okey tak? Nak dapat tarikh saja setengah mati. Sebab gitu, sebab begini, sebab gitu, sebab gini. Betul? Tapi tak putus asa, tak apa dah tu. Lama pun lama, lambat pun lambat. Dia menunggu. Boleh nampak? Sampai hati tak nak batalkan. Kalau bukan kerana Allah minta ampun, minta maaf. Bila-bila saja penat tau tak? Nampak dah? Bila kamu bergerak atas nama Allah, mak tak akan penat jaga anak. Mak tak akan penat masak nasi. Mak tak akan penat basuh pinggan. Mak tak akan penat kemas rumah. Ini rumah yang Allah pinjam. Bila rumahnya kemas, maka malaikat masuk. Bila rumahnya siapa-siapa, setan masuk. Sebab itu kalau kita pergi hotel mewah, apa yang menyebabkan dia mahal? Ya Allah, kemas gila. Cantik gila. Kita bukan dok pun, tapi mahal sangat. Masuk bilik makannya saja, wuh, hidangnya dulang sebesar ini. Padahal gelas satu je. Bukan nak kata. Layanannya hebat sampai dah ada orang pungut beg. Kunci dah siap. Ya Rabbi. Diantok. Kita nak duduk apa? Baring je kan? Nak katil je, betul tak? Bukan tak aksesoris tu. Bermakna bila rumahnya kemas, otaknya kemas. Bila rumahnya bercempera, tu orang Kedah lah. Bila rumah bercempera, semua dalam rumah tu otaknya bercempera. Sebab itu Nabi kata, kalau kamu nak jadi hamba Allah, nak jadi pengikut Rasulullah, rumah kamu kena kemas. Bukan rumah kamu kena besar. Bukan rumah kamu kena mahal. Bukan rumah kamu kena lansir banyak. Sampai surau tak ada lansir. Letih juga. Hebatnya ilmu. Tak maaf banyak weh. Jasad laser doktor ni lah. Padahal lansir ini pemisah. Faham dah? Kalau nak tahu kawasan itu sayang Allah atau tidak, tengoklah surau dan masjid. Kalau masjidnya selekeh, tandasnya berulat, lansir tak ada satu Malaysia nampak. Saya dalam kereta nampak, oh dah ada orang duduk dah. Nampak dah. Tak payah balansir lah. Kau buat tingkap je. Padahal kita perempuan dalam ni, betul tak? Contoh. Jadi cari sponsor. Siapa yang nak buat lansir? Ini rumah Allah. Tengok lansir rumah kita. Skala pung, pang, pung, pang. Berlapis-lapis. Apa dia? Ini tempat lelaki. Tapi hari ni tempat siapa? Senang sangat. Ini tempat lelaki. Lelaki aja ke? So kita buatlah ceramah belah sana. Perempuan. Nampak tak dari sini? Nampak. Sebab tak kisah. Ni cinta Allah ke tidak? Buat kerana Allah ke tidak? Aku bukan jangkau rasa. Yang tak tahu rasa pun sombong. Kita jangkau AJK tau tak? Sebab tak ada uniform. Setengah surau siap pakai uniform. Duduk sebaris je. Kita AJK.
Nak tagak gambar buat sakit hati orang. Kita nak ambil gambar AJK saja, faham? Oh, oh. Laser je mulut. Ingat boleh masuk syurga ke dengan gambar tu? Hati-hati. Ambil gambar dengan siapa pun. Tapi yang saya kan kadang, ya Allah, gosok gigi tak tadi pagi. Orang tu dah berdiri dah. Dah duduk sama dah. Pergi sana. AJK je. Tak AJK sini kan buat-buat hal. Kecil hati orang. Bila orang tu boleh maafkan kita? Kita tak tahu. Walaupun lebam dari pergi Mekah hari-hari, pergi umrah setiap minggu, tapi dosa dengan manusia tak selesai. Ampun tuanku, tak jumpa namanya juga. Sebab Allah tak akan ampun hubungan kamu dengan manusia. Hablum minannas, hablum minallah. Jadi hati-hati orang nak, itu baru nak bergambar je pun dah buat dosa dah. Kita kecil hati dia tolak kita tak bagi gambar ustazah. Ada orang tua, saya kata tak payah tengok AJK yang tengok tuanya. Kan ada doa orang tua, lagi tua, lagi tua, lagi berkah. Kalau hatinya baik, kalau lidahnya bersih, kalau otaknya cantik. Tapi kalau itu letih juga. Bukan semua orang tua, bukan semua ibu ada syurga. Kadang-kadang ibu neraka je banyaknya. Kemas yang datang. Tak kesinga ni. Dengan orang boleh lembut, dengan anak beranak, mata buka selebar alam. Dengan orang assalamualaikum. Tak payah pura-pura. Allah rakam semua. Semua. Betul? Jadi yang tudung cantik tak payah ada manik banyak. Betul? Manik itu buat riaknya. Render itu buat riaknya. Betul? Jadi pakaian kamu boleh jadi campak kamu ke syurga, atau pakaian kamu campak kamu ke neraka. Hati-hati. Sebab itu doa, ya Allah, itu angkutnya lah kecil hati. Entah ada kelelip. Dia terasa. Terasa tu bagus. Jangan nak belingking-belingking untuk orang tengok. Untuk orang perhati. Oh, cantik jubah Dubai ke? Wuh. Terus Dubai. Nampak? Ingat apa? Kita tak ada makan ambil tepi-tepi jalannya. Pakaiannya buat riak. Apa sebab riak? Sebab Allahnya tak masuk ke hati. Bayangkan anak sekecil itu. Okay. Anak kecil kita riba, betul? Tapi lepas itu kamu campakkan dia ke neraka. Kamu tak ajar tutup arat, kamu tak ajar dia solat, kamu tak ajar dia patiah, kamu tak ajar dia mukadam, kamu tak ajar dia adab, kamu tak ajar dia kenal Tuhan. Kakinya tangannya kecil, ya Allah. Ini tangan hadiah dari Allah. Maka basuh tangan. Apa sebab basuh tangan nak makan? Oh. Sebelum makan basuh tangan. Faham, ibu dah cakap banyak kali. Gegasi cakap tak masuk. Dia tung, tung. Macam mana keran? Macam bola dia baling ke dinding. Bola tu akan balik ke kita, betul? Sebab itu yang mak gegasi-gegasi jadilah sang ganjil. Wahai sang buaya, Nabi Sulaiman nak membilang kamu. Timbul dan bersusunlah kamu supaya aku boleh melintas. Kan? Buat baik tapi ada niat buruk, betul? Tak ada juga buruk nak makan buah anggur sebelah. Betul tak? Tapi caranya apa? Nabi Sulaiman nak bilang kamu ada berapa dalam ni. Sebab Nabi Sulaiman nak jamu kamu makan. Dia pun teng. Kamu besar je, aku tipu. Aku sebenarnya nak makan buah sebelah. Boleh nampak. Dia bangun balik kekuatan. Ni kita nak cakap sikit-sikit je, bukan nak banyak-banyak pun. Dah rasa tak? Dari rambut ke kaki bukan kita punya. Kalau bukan kita punya, siapa punya? Kalau bukan kita punya, siapa punya? Allah bagi. Ya Allah, lu susahnya nak masuk dalam otak. Allah bagi pinjam. Kalau tengok-tengok matanya yang Allah suka saja. Sebab matanya pinjam. Kalau dengar-dengar telinga ni jawab cerita elok-elok aja. Ini tengah zon fitnah meraba-raban ni. Padahal nak pilihan raya je, pangkahlah apa pun. Ikut suka hati lah.
Sebab kita bukan ada kerajaan lagi, betul? Undi rahsia. Oh, dah jadi AJK pilihan raya lah pula. Sebab saya tengok fitnah yang ada 4 lori macam hujan lebat. Dia tu begitu, dia begitu, dia begitu, dia begini. Ya Allah, Tuhan kau lindung, ya Allah. Telinga aku ni jangan masuk, ya Allah. Ini yang ketotek-totek sekali lah. Ya Allah, WhatsApp masuk tu. 3-4 Allah, wakibat Allah masuk lagi WhatsApp. Allah, bila solat nak usyuk? Sebab dia WhatsApp fitnah aja pun hancur solat kita. Nampak tak? Maka yang nak dibangun semua ini dari otak sampai kaki, bukan kita. Punya, kalau nak pergi mana nak melangkah, ya Allah, berkah langkahku ini, ya Allah. Berkah perjalananku ini, ya Allah. Aku ni jauh, ya Allah. Kalau kata petebang rosak masuk laut Cina Selatan, apa jadi? Arwah. Betul ke tidak? Mati ada pada setiap masa, pada setiap umur, pada setiap tempat. Bukan orang tua depan anda mati dulu, yang muda-muda mati dulu sebab masalah. Umur 15 dapat stroke, umur 15 dapat kanser, umur 15 dapat macam-macam penyakit. Bukan tunggu orang tua, dulu 50-an baru cerita stroke, ada darah tinggi, darah rendah. Ini umur 15. Kerana stres. PT3 tak dapat A semua. Tapi dia tak stres kalau dia tak solat. Sebuah sekolah kluster, anak mengisytiharkan pada mak ayahnya nak jadi free thinker. Hati-hati anak kita di sekolah. Menangis mak ayah datang ke klinik saya. Doktor nak buat macam mana, dia tak nak baca Quran, dia tak nak solat. Dia cakap ke saya, kami ada club free thinker di sekolah. Semua anak Melayu nak ninggalkan agama. Sedih tak agak-agak? Jangan main-main. Mana ibu tahu Quran tu semua betul? Nangis ibu tak boleh jawab. Mana ayah tahu Nabi tu sebaik semua? Dia kan manusia, mesti dia buat silap. Ayah tak pernah baca sirah, mak tak pernah baca Quran. Macam mana mak nak garanti Quran ni betul semua? Tak pensan kita. Saya tak boleh jawab tu. Maknya doktor mata, ayahnya engineer IT. Nangis. Datuknya imam besar. Bangun berapa generasi? Atuk, anak, cucu. Cucu hancur. Boleh nampak. Ini itu sebab contohnya ada klinik kaunseling ni. Anak dia bawa sebab gantung sekolah. Apa sebab gantung sekolah? Tumbuk orang. Tumbuk pelajar kawan sendiri. Dalam satu dom. Kamu dapat tumbuk dia berapa kali? Saya dapat tumbuk 4 kali je. Kawan saya best dapat 7-8 kali. Satu orang budak ditumbuk 7 orang. You bayang macam mana? Tak pensan budak tu. Kamu mengadu dengan cikgu, kamu mati. Faham? Kamu mengadu dengan mak ayah kamu, kamu siap. Ini yang sedang berlaku di sekolah. Kerana anak sudah terlalu jauh dengan Tuhan. Sebab mak ayah tak cakap pasal Tuhan. Mak ayah bercakap pasal makan. Kamu makan apa? Ada duit makan tak? Kamu tadi makan apa? Ini kekuatan yang nak dibangun. Saya ceritakan kes-kes ini sikit-sikit. Itu belum cerita rogol lagi. Anak tingkatan 4 dengan anak tingkatan 1. Anak kakak tingkatan 4, anak adik tingkatan 1. Pergi balik bercuti raya kat rumah mak, nenek di Pinang. Anak tingkatan 4 rogol anak tingkatan 1. Macam mana terjadi? Tak tahu leh. Pukul 4 petang, siang buta. Tak ada siapa kat rumah. Tak ada, kita 2 orang je tengok TV. Jangan main-main. Sebab aurat tak jadi masalah lah. Lantaklah kamu di rumah nak pakai apa pun. Pakai spender apa-apa. Seorang ayat mak dari sekolah dia menangis. Anak umur 29 tahun. Apa baju dia pakai rumah? Bra dengan underwear. Tonteng. Sudah berkhidmat di luar negara. Negara terakhirnya Hawaii. Memang negara telanjang. Panas. Maknya macam mana? Sakit jiwa. Nasihat punya nasihat, habis dah sihat marah. Marah apa dia buat? Lari. Doktor, nak saya lari rumah. Oh, susah juga. Anak depan mata, susah juga. Sebab dia mengadunya dengan saya lah. Kawan baik lah juga. Yang kau letih banyak-banyak pasal apa? Dia dah dekat 30 dah. Tapi macam mana? Aku tak lalu tengok. Anak tak rasa terhubung dengan Tuhan.
anak tak rasa terhubung dengan maknya. Allah tak nak terasa terhubung. Anak tak rasa malu terjual auratnya. Sebab apa? Dari kecil dah dibuka auratnya. Dari kecil dah dijual auratnya. Besar tu tak nak pakai tudung. Panas. Jangan mamai. Bila kita tak mula, siapa nak mula? Minta maaf banyak. Janganlah marah. Negur aja. Ni kekuatan. Kalau dari kecil dia kenal mak kita, dia siapa? Mak, mak, ibu, ibu, ibu. Betul? Kenapa kita cakap ini ibu, ini ayah, ini nenek, ini atuk, ini siapa, ini nenek, nenek, nenek. Betul? Kenapa tak cakap? Siapa buat Tuhan kamu? Tangan kamu siapa buat? Kenapa basuh tangan? Sebab tangan ni Allah yang bagi. Nak makan pakai apa? Kenapa basuh tangan? Nak makan rezeki Allah. Kenapa tak boleh membazir? Ini Allah bagi. Dekat tak dengan Allah? Kenapa cuci? Kenapa mandi? Kerana badan ini Allah bagi pinjam, jaga. Kau tak mandi busuk, busuk Allah marah, iblis dekat. Kenapa gosok gigi? Supaya boleh keluar perkataan yang elok-elok. Tapi mak ayah gosok gigi, yang keluar apa? Giginya putih, yang keluar ayatnya putih ke tak? Yang keluar dari mulut putih ke tak? So, dia tu memang macam-macam mukanya. Nak cerita buruk orang, nak marah anak sendiri, nak ngumpat suami sendiri. Suami aku tu kalau tidur macam lembu kena sembelih korban. Allahuakbar. Gosok gigi tak? Dua kali, tiga kali gosok gigi. Tapi tak rasa yang aku gosok ni hadiah dari Allah. Pinjam. Sebab tu gigi cabut. Tahu. Lepas tu tanam semula. Betul tak buat? Tanam semula, wok. Nampak macam elok tapi tak ada yang berakar. Anytime boleh tercabut. Ya Allah, kawan saya pakai dua dekat depan. Pergi berbahas. Maksud saya, pung terpelanting gigi. Ambil gigi balik. Itu pengalaman masa sekolah. Sejak itu, gigi palsunya semua pakai besi. Opa, kenapa dalam mulut opa ada besi? Itu besi Iron Man, Iron Lady. Sebab cucu tak tahu kenapa bubur besi. Opa tak sakit ke apa? Tak, kau sakit nangis lah opa. Dia nampak sebab dia tengok banyak benda cerangap besi-besi kat gigi opa dia. Sebab dia tak ada gigi. Opa dulu tak ada duit nak beli berus gigi. Opa dulu tak ada duit nak beli Colgate. Oh, miskin. Pakai apa gosok gigi? Pakai arang. Kalau tidak pakai daun lalang. Hancur kena dalam pusing-pusing-pusing macam buat sop. Ya Allah. Ya. Berapa lama memanglah gugur giginya. Betul tak? Tapi gigi itu siapa bagi? Allah bagi cuci. Ya Allah, Tuhan, aku bagi gigi kuku putih. Ya Allah, putihkan juga apa yang keluar dari dalam mulut aku. Ya Allah, mukanya putih, keluar dari mulut hitam gelegap. Dia tu memang lebar-lebar mulut untuk orang. Boleh nampak? Kalau dia kita bahagia merasa bertuhan, kita nak cakap yang elok je. Tangan ni tebak ini pinjam dari Allah. Aku nak buat yang elok aja. Mata aku ni yang cantik jelita ni. Ya Allah. Cantik saya di mata. Siapa lepeng analisa? Your strength is at your eyes. Kalau anda tak buat aksesori di muka, di mata anda nampak sakit. Ya ke dok? Tak tahu leh. Jangan main-main. Jangan terpesona saja dengan fizikalnya. Kalau fizikal itu tidak bawa makna dekat dengan Allah, sakit aja setengah mati. Betul? Siapa sesemua sekarang? Siapa batuk sekarang? Siapa demam sekarang? Doktor saya batuk 3 bulan. Doktor tak baik-baik. Padan muka. Batuk tu baru sakit fizikal. Sebab itu kita tak susah hati umurnya berkurang. Tapi susah hati kalau hartanya ku kurang. Maka siapa yang nak hartanya bertambah? Sedekah. Tapi ekonomi kapitalis kata apa? Kalau kamu tak kaya, nyimpan. Buatlah simpanan hari tua. Buatlah simpanan sebelum bersara. Saya dulu sebelum bersara datanglah ejen-ejen yang nak menjual simpanan-simpanan. Skim-skim simpanan. Doktor senang doktor, 10 tahun lagi nak pencen. Pencen besok dah ada duit dah. Dah boleh cuti pergi sana sini. Awak tahu ke saya boleh sempat pencen ke hidup? Oh, tu tak boleh lah jawab. Kau tak boleh, awak tak boleh jawab ke saya. Dia ramai kita sempat pencen. Tapi kalau Allah kata sempat, kalau tak sempat, jadi apa?
pusaka, duit kita, kita tak sempat belanja. Betul ke tidak? Nak buat cari duit untuk kita ke tak siapa-siapa? Simpan, simpan, simpan. Makannya kan kering, kan kering, kan kering. Cubi, cubi, letih. Boleh nampak? Kalau kita cari duit, bawa duit masuk syurga, sedekah, bagi, tumpang, pinjamkan. Supaya dia beranak-beranak. Pahalanya, bukan interestnya. Jadi gunalah bank Islam, bank muamalah. Supaya tak terlibat riba, tak terlibat interest. Siapa yang simpan di bank konvensional, bank perniagaan yang bukan Islamik, dia terlibat interest. Akan dibayar berapa persen setiap tahun, berapa persen ikut jumlah potongan. Paling common kata orang Perak, simpan tabung haji sebab zakatnya dibayar terui. Yang lain kita kena bayar, kau terlupa sengsara. Betul? Maka perasaan bila dekat dengan Allah, semua benda kita buat nampak cantik. Semua benda kita tengok cantik. Ya Allah, baju hitam, tudung biru. Ya Allah, tak kerti buat match. Tak matching lah. So, patutnya kuning ke apa ke. Eh, suka akulah. Nak pakai apa? Nampak ada punya jahat mulut kita, punya jahat otak kita. Cari buruk orang. Betul ke tidak? Jarang-jarang cari baik orang weh. Sebab itu kita tak jumpa namanya senang hati. Balik-balik kerut je dah. Saya kena masak, terpaksa masak, terpaksa gemas, terpaksa jaga anak, terpaksa jaga mentua. Berapa ramai isteri berungut kerana jaga mertua yang strok. Saya je, nantu lain ada. Tapi buat tak tahu je. Berapa ramai kat sini? Tak tahu kat tempat lain kot. Di sini nampak muka baik-baik semua. Bila nangis datang, kamu sedang menempah tiket ke syurga untuk suami kamu. Orang lain Allah tak bagi. Kenapa mak kamu ditempatkan di rumah kamu? Sebab rumah kamu diberi berkat. Rumah di mana ada orang tua yang terjaga, anak yatim yang terjaga, rumah paling berkah. Rumah paling calon syurga. Tapi yang belanya merungut. Ya, 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 ya. Kosong juga, neraka juga balik. Ada anak-anak calon syurga ke calon neraka? Kitanya dulu. Jadi mak ni nak jadi masuk syurga ke masuk neraka? Dalam kepala setiap orang tua mesti ada ni. Aku nak bawa anak pergi mana? Kalau cuti pandai-pandai yang merancang, jom kita bercuti. Boleh nampak? Tapi kita tak pernah berfikir anak aku ni masuk syurga. Berapa orang dah garanti anaknya masuk syurga? Masuk sekolah tahfiz belum tentu. Masuk sekolah agama belum tentu. Dapat sijil segala sijil belum tentu. Sebab kita tak asuh dia jumpa Allah. Sebab tu dapat duit dia ke dekut. Nak tolong orang setengah mati. Tengok muka anak tahfiz. Muka jangan-jangan. Letih. Saya habis keliling tahfiz Selangor. Kenapa muka tak bahagia sedangkan ada Al-Qur? Ada Al-Quran. Sebab ustaz cakap tak boleh ketawa. Nanti ketawa hilang ingatan. Gila ke? Ni letih. Habis ilmu kononnya. Pakai mana? Cuba perhati sekolah tahfiz muka anaknya macam mana? Macam batu nisan. Astaghfirullahalazim. Sebab dia tak rasa bahagia ada Al-Quran. Itu yang saya pasak kat cucu saya. Cucu pertama saya insyaAllah katanya habislah 30 juzuk. Tapi kalau muka kakak macam ini, kosong. Baik muka opah yang tak ada 30 juzuk. Opah ada juz 30 aja. Kamu ada 30 juzuk. Kan banyak. Tapi muka. Saya training dia ikut bawa pergi orang kahwin. Supaya duduk sebelah orang. Betul tak? Ni siapa doktor? Cucu. Salam. Ini siapa cucu? Banyaknya dah salah orang apa? Ha, ikut apa? Apa ada ramai kawan. Kau tidak mukanya apa? Sebab ditahfiz tak boleh ketawa. Ditahfiz tak boleh sembang. Ditahfiz tak rasa lapang, penat. Boring apa? Baliklah, sekejap menjadilah. Ambillah. Ya Allah. Hari ni outing tak apa, balik pukul 6 ambil je lah sekejap. Awak kakak jalan-jalan.
Sebab tidak gembira. Bila tidak gembira, mati cepat. Orang yang murung, tanda-tanda dia nak ke neraka. Ada apa tak ada apa? Buat apa tak ada apa? Ada masalah tak ada? Ini masih ada yang tak gelak ni. Itu memang murung tinggi lah tu. Dia dah terlupa gelak macam mana. Saya pernah pergi rumah seorang profesor yang isterinya sangat-sangat stres. Pertama kali sepanjang hidup saya, dan the only house, tuan rumah sambut saya tak senyum. Masuklah doktor. Meja minumlah. Ini macam polis trafik ni. Kan dia suruh kita jalan kan? Tapi garang. Rupanya dia mengalami stres sangat-sangat teruk. Dan sangat lama. Doktor, saya dah 20 tahun. Di rumahnya ada mak mentua yang sangat laser. Anaknya 5, tapi ya Allah, ponting sekolahnya 4 hari 4 malam. Dia boleh gaji driver yang hantar ke sekolah. Pak cik jangan cakap ayah saya, tinggalkan kami kat supermarket, nanti kita bagi ekstra. Astaghfirullah. Tahu-tahu dapat surat prof. Anak prof dah 3 bulan tak pergi sekolah. Dia orang kat mana? Jangan main-main. Bukan nak kata anak prof jahat, tapi itu kes. Kaunselor ni untungnya boleh cerita kes, tapi tak boleh bagi nama. Seorang pakar bedah, baru 2 minggu yang sudah datang ke klinik. Gaji saya ni 100 ribu doktor. Tapi saya tak pernah rasanya bahagia, tak gila. Saya kata, dan perkahwinannya tak pernah buat dia gembira. 5 kali kahwin, 5 kali cerai. Ada 2 tahun, ada 1 tahun, ada 3 bulan. 3 bulan! Saya tanya, apa pengalaman manis perkahwinan pertama? Saya tak ada sweet memories. Astaghfirullah. Percaya tak agak-agak? Saya kata, kamu ni gila ke? Betul ni. Tapi surgeon bedah orang. Pakar. Registered. Endos, one of the pakar. Otaknya genius, tapi perasaannya kosong. Saya tak pernah ada pengalaman manis, walaupun dengan isteri pertama. Kita kan first love. Girl boyfriend pertama, nampak orang muka macam dia. Oh, teruk muka aku macam girlfriend aku kemarin. Marah tu. Sebab mukanya serupa. Contoh. Artinya ada tak kenangan? Ada. Dia budak pandai. Lompat sekolah. Jam 1, jam 3, jam 5. Ambil SPM di umur 15. Pandai ke tak pandai? Genius. Tapi tak pernah baik dengan mak ayah. Mak ayah garang setengah mati. Saya kata, pernah ke tak kamu peluk mak kamu? Tak pernah. Hantar duit mak je ni online. Tak malang tak? Adik-beradik 12. Dia yang pertama. 11 ni tak ada seorang yang baik dengan dia. Malang tak? Ada duit sebunyi. Pakar. Kalau pakar di hospital swasta tu, kau tak ada 20, 30, 40 ribu. Kadang ada yang 100 ribu. Dia ketua surgeon. Sedih tak dengar? Saya tak pernah rasa yang namanya bahagia. Saya, macam mana awak cerai ke isteri awak? Diorang minta je saya cerai. Saya tak pernah terkenang. Rasa-rasa budak ni sakit mental ke apa? Nampak tak? Kenapa doktor saya jadi menyentuh? Saya dah simpan saya ni. Pergi mana-mana orang tak kata saya ni bermasalah. Sebab saya pakar semua. Jadi ketua, jadi ketua, jadi ketua, jadi ketua. Orang lambung. Hai, 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 hai. Pandai, profesor, none. Orang hormat setengah mati. Pergi luar negara, wuh! Tapi orang tak tahu. Baru nak belajar nangis. Orang tak tahu hidup saya sengsara. 5 kali kahwin, ada 7 anak. Okay. Apa perasaan awak mesti ceraikan isteri? Tak ada apa, dia minta cerai. Tak terkenang ke, teringat ke apa ke? Tak ada.
sedih ke masa mencerai? Duk. Gila tak? Pada otak kita, kamu ni cacat ni. Ada masalah ni. Kerana tidak pernah jumpa Tuhan di hatinya. Sebab dia pandai. Pandai itu menenggelamkan semua keyakinan bertuhannya. Don't worry, I will do for you. Siapa yang buatkan operation anda berjaya? Saya pakar. Saya pakar. Pakar bedah. Siapa boleh kata tak percaya dengan saya? Sebab tak pernah diajar. Yang bedah kamu, hasilnya siapa? Allah. Yang buat bedah kamu berjaya siapa? Allah. Yang bagi kamu idea siapa? Yang bagi kamu pandai siapa? Bila kita tanya, 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 tanya sampai dia penat. 2.5 jam macam nak muntah. Nak bangun keyakinan, sedihlah kamu. Sebab kamu tidak pernah mengangkat tangan syukur dengan Allah. Kamu tak pernah rasa yang membolehkan kamu buat operasi itu adalah Allah. Tangan ni tangan siapa? Saya tanya macam saya tanya dengan puan tadi. Ni jam saya ni tangan saya. Tangan yang sangat pakar buat operasi ni tangan siapa? Tak ada orang cakap saya macam ni, doktor. Sebab itu saya cari doktor. Dapat menangis tu saya rasa paling mahal dah. Daripada muka selamba tu tak gila. Sedih hidak, suka hidak. Itulah saya. Ya Karim. Allah punya kuasa. Lelaki bukan perempuan. Yang kata perempuan kahwin 7 kali gila pula. Lelaki boleh cerai ke isteri bila-bila saja. Nak membangun jiwa, membangun perasaan, membangun hati, menghubungkan hati dengan Allah, menghubungkan hati dengan manusia. Saya tak jumpa mak saya bertahun-tahun, tak ada apa-apa. Tak pensan ke dapat anak hebat macam tu? An, maknya bahagia sebab duitnya masuk ribu-ribu. Bila mak dia bagi duit ribu-ribu, dia tak peduli ayah maknya anaknya kerja apa. Tak rapat dari kecil sampai ke tua. Tak gila ke kepala? Bila kamu nak dapat doa mak kamu? Bila kamu nak rasa kamu nak peluk mak kamu? Asuh macam budak-budak. Bimbing sampai budak-budak. Sebab kamu tak boleh lahir kalau kamu tidak dalam perut mak kamu. Siapa yang letak roh kamu dalam dia dalam perut kamu? Tak ada orang boleh operate perut masukkan roh. Tak ada. Kamu di dalam itu 9 bulan 10 hari, siapa yang besarkan? Engkau yang pamkan ke apa? Siapa yang izinkan kamu lahir? Siapa yang izinkan kamu besar? Siapa yang bagi kamu pandai? It's not yours. Ha, itu yang jadi cakap orang putih semua tu. Cakap dengan orang pandai. Cakap Melayu kan tak standard pula. Who give you life? Who give you money? Who give you rezeki? Oi, jangan main-main, jahat juga kaunselornya. Sebab dapat orang utai macam tu, umur nak 50 lebih. Tapi tak, masih tak jumpa Tuhan, tak letih. Sebab itu kalau tak merasa bertuhan, I am the boss. Dia boleh cakap apa saja. Sebab itu orang yang tenggelam dalam kuasa, dia rasa orang kecil, dia seorang besar. Orang yang tenggelam dalam harta, aku yang kaya, siapa ndak? Ha. Aku apa semua ada, peduli apa? Engkau suka tak suka tak terkisah. Dia terlupa yang jenazah tak boleh masuk golik-golik sendiri. Betul? Sebab itu anak orang kaya telefon je. Wow, siapa nak buat package? Kebumikan ayah saya. Saya balas bayar RM10,000. Dari mandi sampai habis. Anak sandar tepi kereta besar ayah. Hospital besar Kuala Lumpur sudah ratusan jumlah jenazah yang tidak dipungut waris. Jangan main-main. Ini cerita rekod yang dibagi oleh pakar forensik dari Hospital Besar Kuala Lumpur. Sebab anak-anak tak rasa hubungan dia dengan Tuhan tu sebab mak ayah. Sebab itu jumlah anak yang mengantar mak ke rumah orang tua jumlahnya menakutkan. Memilukan. Kalau sekarang jaga anak, pasak dekat anak. Kalau mak jaga kamu, kamu besok jaga mak. Ya Allah, jadikan anak aku ini anak soleh. Jadikan anak ini anak soleha. Supaya dia boleh jaga aku, dia boleh doa untuk aku, dia boleh ngaji untuk aku, dia hantar Quran untuk aku, dia hantar sedekah untuk aku. Sebab itu kita kena latih dia bersedekah. Supaya dapat harta yang kita tinggal, dia tak lepas diri.
Kalau kita pergi rumah anak, kita rasa numpang. Betul ke tidak? Tapi kalau anak duduk dengan kita, dia kata apa? Rasa rumah sendiri. Buat apa saja peduli aku orang tua. Kita naik kereta anak, kita rasa numpang ni kereta kamu. Muat duduk belakang lah, nanti kotor. Betul ke tidak? Tapi anak bawa kereta mak bapak, macam kereta sendiri. Tak rasa itu pinjam. Betul? Maka sekali lagi hari ini generasi yang sudah tidak hormat ibu bapa jumlahnya sangat tinggi. Sangat tinggi kerana dihubungkan hanya dengan harta, kuasa dan kekayaan. Maka mengapa perlu dan merasa bertuah sebab bertuhan? Kenapa kita stres? Bulan ini beberapa tempat bercakap doktor, kita nak bercakap wanita dan stres. Semalam pun di Kuching ceritanya bagaimana membangun rumah kerana wanita sudah sangat stres. Di Sungai Buloh macam mana nak mengadun wanita ibu tunggal yang stres. Nampak? Siapa stres? Dia stroke. Yang muka apa tanda stres? Tak boleh senyum. Apa sebab stres? Cepat marah. Apa tanda stres? Nak ngamuk je. Apa tanda stres? Dia letih. Apa tanda stres? Banyak. Apa sebab dia susah hati? Saya tak ada siapa-siapa nak cerita, doktor. Semua orang tak suka saya tahu. Ya, Karim. Macam mana orang nak suka kamu kalau kamu tak suka orang? Macam mana orang nak datang rumah kita? Hari ini generasi seronok orang tak datang rumah. Kita makin susah hati orang tak datang rumah. Tapi orang sekarang, termasuk yang depan saya ni, berapa orang suka ajak kawan tinggal rumah? Minta ampun. Sebab itu mati tak ada pelawat. Sebab tak tahu rumahnya sembang mana. Jangan. Sebab itu buatlah kenduri. Buat bertih kalau tak ada duit sangat. Buat bubur lambuk. Bubur apa-apa lah. Jom dalam rumah kita supaya awak tahu nanti kalau saya mati awak tolong kapankan, okey? Tapi tak pernah ajak orang, tak pernah lah. Kita tak tahu alamatnya mana, entah Rincing ke. So itu dia perkataan yang sejumpa kampung Rincing. Tak tahulah dia orang mana ya. Orang Semenyih ke, orang apa ke. Kita tak pernah tahu dan sebab kita tak pernah ajak orang. Apa sebab? Kita tak nak orang datang. Kau nak datang telefon dulu, faham? Kau datang nak pagi ke, nak petang ke, nak makan tengah hari ke? Tak. Dah makan ke belum? Dah. Tak payahlah buat air. Dah tak payah, tak susah-susah. Oh hebatnya kita, betul? Tak nak nyusahkan tuan rumah. Dia tak tahu tuan rumah tu sedekah, tuan rumah tu bagi, tuan rumah tu dapat berkah. Sebab mak saya pesan, walau orang miskin, anak yatim, miskin, kamu kalau orang datang, jangan duduk selagi ayunnya tak keluar. Selagi belum ada, belum keluar ayangan, orang Perak kata ayangan, ayu teh, ayu apa-apa tak kisah lah. Okay? Kamu jangan duduk bersembang. Sampai ni saya pakai. Doktor, saya nak datang jumpa doktor. Noni. Pukul berapa datang? Pukul 10. 9:30 mesti anak saya dah siapkan air. Tolong siapkan air. Mak ada tamu pukul 10. Kalau tak ada orang ada berjalan dengan kita, saya siap pukul 9:30 dah bawa air dah. Ngantaklah sejuk ke tak sejuk, peduli apa. Yang penting ada air. Betul tak? Ha, itu pesan mak saya. Kuih ke panas ke, kuih kering ke, kuih liat ke, kuih apa, ha, letak. Mak saya buat cokodok pagi-pagi sepinggan besar. Hati siapa hai banyak benar mak. Ada siapa datang lintas sekarang. Rumah saya tepi jalan. Tinggal dulu weh. Teh sejuk adalah. Dia buat teh ha. Apa hai banyak benar mak hati. Oh, itu saya belajar sungguh-sungguh. Makanlah ini cak onduk bagi tadi ha, tapi lembut lagi. Sedap dia lagi, boleh lah makan. Ya Karim, orang tua. Ha, itu yang saya memang salut lah mak saya. Kita kalau buat cukup-cukup, jangan bazir. Betul? Tapi orang tua, siap,
siap sedia untuk sedekah. Kita siap sedia untuk simpan. Simpan dulu, simpan ni betul orang datang tu. Bohong perangai. Si, beli durian tapi kan durian tu membau satu rumah. Oh, sembunyi-sembunyi tutup dengan guni ke apa ke. Alah, sebab tak ada Tuhan. Maka dari hari ini saya rasanya sampai pukul berapa? Mana dia si usaha? Pukul 12. Oh Allah. Ada soal jawab tak agak? Dah rasa tak rasa ada Tuhan tu untung? Rasa tak ada Tuhan tu mahal? Rasa tak ada Tuhan tu dapat syurga? Rasa tak ada Tuhan tu dapat anak? Kawan saya 14 tahun kahwin, tak dapat anak. Doanya apa? Ya Allah, doang aku bagi satu pun jadilah. Bila anak yang satu umur 20 tahun belajar luar negara, doktor saya dulu salah doa. Kenapa salah doa? Sebab lambat sangat dapat anak. Saya doa saya nak dapat satu jadilah. Allah bagilah satu. Padahal kalau dah boleh satu mesti dua, tiga, empat, betul? Tapi doanya berapa? Hati-hati. Boleh nampak, ya Allah bagi aku rumah ni hari. Besar ke kecil ke? Nak besar ke nak kecil? Kalau rumah nak kecil ke nak besar? Besar, padahal ngemahnya malas. Nampak dah. Allah bagi rumah besar. Timbul sana, timbul sini. Papers ke sana, papers ke sini. Rumah besar. Kita duduk belah sini lah. Belah sana sampah kan? Aduh. Saya pergi tengok rumah orang besar-besar ni lah. Doktor tak sempat ngemah doktor. Siapa suruh beli rumah besar? Udah tua tinggal dua orang rumah kat atas. Siapa dah buka tingkap? Naik tangga pun dah. Kemarin nak dua tingkat, nak teres, nak begitu, nak itu, nak gini. Betul? Ingat-ingat rumah tak ikut ke kubur. Kubur 6x3 dong. Ni orang muda-muda nak rumah besar lansir yang beribu-ribu. Lapis lagi. Layit. Sampai terlupa nak buat lansir surat. Maka sekali lagi. Collection hari ini harus jadi duit surau. Kalau di edar, ada di edar tabung tak? Ada, ha, itu penting. Maka mendermalah lebih-lebih lepas ini. Nak beli lansir. Nak pergi nilai 3. Beli lansir siap contoh. Sebab kita ada Allah, ini rumah Allah ni. Tak ada maknanya rumah kamu lansir lipat-lipat kalau masjidnya telanjang. Suraunya telanjang. Betul ke tidak? Ada aircon tapi panas masuk kiri kanan. Panas juga. Betul ke tidak? Doktor dah tak nak mutuk orang ni kita. Nasib pula buat macam mana? Jelas atau tidak apa yang kita bincang? Mudah-mudahan sekarang kita tengok orang sebelah tu apa cakap. Ya Allah, dia hamba Allah, ya Allah. Aku tak boleh nak kutuk dia, ya Allah. Rupanya macam hitam je sikit tapi hitam manis. Betul ke tidak? Pakai baju mahal ke murah? Ya Allah, Tuhan, syukur Allah kawan aku bergaya gila. Tapi kita tengok orang bergaya. Itu 10 kali bayar tu. Astagfirullahaladzim. Okay. Setiap orang baik ada masa silam. Ingat? Setiap yang orang sudah baik dah tutup aurat sekarang, dulunya ada masa silam terponggeng. Boleh nampak? Bermakna jangan bangga kalau sekarang dah baik. Kalau zaman saya sekolah kain tak ada. Yang ada apa? Skirt bontang-panting, jual daging, kulukilir bertahun-tahun. Ustaz tengok aja. Lepas tu bila dah pencin, saya tanya, ustaz kenapa biar kami marin telanjang? Di akhirat besok, ustaz saya kena jawab. Kenapa biar anak murid Islam kamu telanjang? Pakai ya Allah. Sokan pakai apa? Seluar pendek, jual daging, orang tepuk. Punya jahiliah. Punya agama, punya ustaz, punya masjid, punya surau. Tapi biarlah Islam botak-panting auratnya. Saya kata, ya Allah, Tuhanku. Aku di antara mangsa yang terbiar. Sebab itu minta taubat dengan Allah. Ya Allah, itu aku makin tak dapat hidayah. Ya Allah, jahiliyah. Ya Allah, perintah. Kamu ambil khusus apa tak kira. Yang penting sokannya pakai sok. Buat skirt kembang gila-gila. Tapi pendek. Bongkok sikit nampak buntut.
Sebab yang ajarnya bukan Islam. Maka kalau puan-puan dah lahir dapat tudung, syukurlah. Tapi jangan tengok orang jahat seolah-olah tak ada masa depan. Walaupun hari ini dia pelacur, malam tadi dia bertobat, kita tak tahu. Tidak ada orang jahat yang tidak ada masa depan. Dan jangan fikir orang baik nampak baik, tak ada masa silam. Ini nak bersihkan hati. Dia itu memang jadi orang muslimah, jadi AJK, tapi mulut jangan, jaga mulut sendiri dulu. Jaga baju sendiri dulu, jaga solat sendiri dulu, jaga zikir sendiri dulu. Baru boleh, tak payah tengok orang punya. Tak payah tengok baju dia lipat empat, lipat lima, tudung puluh kali pusing, lantak dia. Tu kerja dia, duit dia, betul tak? Berapa kali pusing tudung buat? Saya pakai dua muka, tak tahu, tepung ke tepung, jadi dah. Betul ke tidak? Artinya cari yang mudah. Tapi berkah. Siap tiup nak betulkan oning. Carilah nak tudungnya ada oning, tak payah tiup-tiup. Betul? Lambat, nak tengok cermin. Buat tudung macam saya, tak payah pakai cermin. Sok-sok selesai. Contoh. Tapi kita ada selera, betul? Jadi kalau selera itu bawa kita ke syurga. Jangan selera dan nafsu itu bawa kita ke neraka. Kita siapa? Who are you? Hamba? Ya Allah. Bahagia tak sebut perkataan hamba Allah? Kita siapa? Hamba Allah. Kita siapa? Hamba Allah. Kalau ada datuk datin, saya Datin Robiah, panggil Datin, faham? Susah perut dia dipanggil nama dia. Jangan main-main. Datin tak bawa masuk di bawah tanah weh. Itu harga dunia. Apa jawatannya Allah bagi? Hamba? Berbahagialah ya Allah. Jadi kena aku hambamu ya Allah. Aku nak jadi hamba Allah, tak nak jadi hamba perut. Masak makan, masak makan, masak makan. Tu hamba perut. Sekejap lagi nak jadi hamba Ramadan. Buka-buka puasa-puasa, buka-buka buku, habis penuh meja. Kenyang sangat. Rosak imannya di bulan Ramadan sebab dijamu dengan selera setengah mati. Puasanya puasa perut. Ini cerita bulan Ramadan, belum Ramadan lagi doktor. Boleh nampak. Bulan puasa makannya sikit, kenapa masaknya banyak? Pergi pasar Ramadan lagi. Balik ngutuk pula. Dalam kuih ni nampak cantik tapi tawa. Kan dosa tu. Dah tahu yang masaknya puasa. Betul? Siapa suruh beli? Pitnah lagi. Kau jangan pergi gerai yang nombor dua tu. Itu kuih ni tawa belaka. Astagfirullahaladzim. Nak buat dosa kiri kanan. Ni bulan Ramadan. Saya ada masa pekerja. Masa ada buat renovate sikit rumah. Pekerjanya tak puasa. Kenapa awak tak puasa? Ini bulan Ramadan. Ini bulan puasa. Bulanlah puasa kami dok. Astaghfirullahalazim. Selamba je cakap, tak ada rasa segan silu. Ini bulanlah puasa kami tak puasa. Nak kerja macam mana? Jangan main-main. Ini dah jumpa macam-macam. Kerana tak Tuhan yang singgah di hati. Ada Tuhan di mulut, ada Tuhan di otak, tapi tak turun jadi amal. Tak turun jadi ibadah. Tak turun jadi bahagia bila ada Allah. Sebab itu jangan lagi ada orang yang sakit hati, sakit jiwa, sakit otak, stres. Aku dengar Allah, aku sedih ya Allah. Kawan aku kalau kenuri tak jemput aku ya Allah. Betul tidak? Tunai jemputan wajib. Walau puasa berbuka. Kita tak selamba je, kita puasa. Kita puasa. Letih, puasa wajib, puasa sunat, buka. Sebab menunaikan jemputan itu, ha? Wajib puasa sunat tu, sunat. Walaupun pukul 5:30, ya Allah, pukul 5:30 dah. Doktor, jomlah pergi sebelah kejap. Saya buat jamuan sikit, anak punya birthday. Allahu Akbar. Pukul berapa? 5:30 lepas asar. Dah tinggal sejam setengah lagi nak berbuka. Nak pergi ke tak pergi? Entahlah. Suka akulah. Jemputan wajib. Tak ada sunat, tak ada harus.
tak payah act, kita puasa. Bungkuslah sikit. Allah tak malunya nak berbuka dengan makanan orang. Betul ke tak? Jadi kalau puasa, kalau tak nak berbuka, jangan pergi. Riak. Ujub. Kecuali kawan yang kencing sangat Isnin Khamis, dia tahu kita puasa. Tak payah iklan. Jangan jemput saya Isnin Khamis. So, tak, saya tak boleh tinggal Isnin Khamis. Dah biasa. Allah. Dia seorang je ke? Hati-hati. Lidah yang tidak bertulang ini, jika tidak dibimbing dengan Allah, lidah ini akan campakkan kita ke neraka. Oleh itu, tengok orang dengan mata putih, dia cuka ke, dia besar ke, dia kecil ke, buka aurat ke, tutup aurat ke, laser ke, tak laser, itu hal dia dengan Allah. Jangan kita nambah. Ya Allah. Tapi AJK masjid, tapi mulut laser gila. Jangan. Dia buat pahala di masjid. Mungkin dosa dengan pahalanya, pahalanya besar. Kita ni AJK tidak, apa tidak. Datang umpat je. Oh, letih. Betul? Jadi sekali lagi, merasa bahagia tak ada Allah? Udara dapat dari mana? Udara bagi apa? Oksigen bagi apa? Pernafasan. Setuju? Di hospital ada banyak tong oksigen, betul? Kenapa ada kematian? Apa sebab mati? Allah matikan. Tadi kata oksigen bagi apa? Bagi kehidupan, pernafasan. Betul ke? Betulkah oksigen bagi kehidupan, bagi pernafasan? Oh, dah. Soalan bodoh je pun tak boleh jawab. Cuma jawabkan angkir besok. Oksigen itu makhluk, udara ini makhluk. Makhluk tak mampu hidupkan makhluk. Jadi oksigen akan ada pun mati juga. Hospital kah? Putus tak oksigennya? Tak, tapi mati tak? Kalau yang mematikan Allah, yang menghidupkan siapa? Allah, pandai. Tadi tanya, ya. Contoh. Artinya apa? Keyakinan belum kuat. Ada sikit, tapi tanggal. Oksigen buat apa? Pernapasan. Senang benar cakap. Sebab belum masuk Allahnya ke hati. Jangan tersinggung. Ni memang penceramahnya laser. Boleh nampak? Jadi kita baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semak maknanya kita sebut dia 17 kali. Betul ke tidak? Tak kiralah campur sunat wajibnya. Betul ke tidak? Paling sikit. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Betul? Zuhur 4 kali. Betul ke 4 kali? Sekali je. Betul tak? Ha, jangan gila 17. Mana ada? Masuk duha, masuk. Segala benda. Betul? Artinya kita baca itu ulang-ulang-ulang banyak kali. Tapi tak masuk ke hati. Lepas solat ngumpat. Lepas solat muka masang. Lepas solat cari salah orang. Lepas solat tak seronok dengan orang. Memang dia pukul 12. Dah lah tu. Nak balik. Mudah-mudahan. Okay. Minta maaf lah, jam pusing pukul 12. Buat macam mana? Kita kalau boleh nak lama sikit lagi. Rasa tak puas, jangan. Nanti jemu, betul? Maka sekali lagi sampai di sini dulu. Rasa atau tidak ada Allah? Bahagia atau tidak ada Allah? Kalau susah ngadu dengan Allah, kalau sakit ngadu dengan Allah, minta ubat dengan Allah, cari redha Allah, baca Quran. Ayat-ayat Allah. Jangan mengaji Qurannya tak lekat, tak seronok baca Quran. Saya buka TV, mata buka, buka Quran, mata tutup. Saya tak rasa rugi kalau tak baca Quran, tapi rugi kalau tak tengok sinetron bersiri. Cerita Cina ada siri, cerita Korea ada siri. Betul ke tidak? Mudah-mudahan kita tidak jadi kaki TV. Okay? Karena itu sebahagian daripada Yahudi bawa masuk ke rumah kita. Jangan jadi rumah sebagai pusat hiburan. Atas ada TV, sini ada TV, situ ada TV. Sini ada iPad, iPod. Jangan jadikan rumah kita restoran. Makan dan makan dan makan dan makan.
Jangan jadi ke rumah kita hotel, tempat baring-baring, rehat-rehat, mandi-mandi, makan-makan, jalan. Rumah tidak jadi tempat ibadah, rumah tempat jadi tempat berfakat, rumah tak jadi tempat bersembang, rumah jadi riak ujuk. Rumah saya ada 8 bilik. Allah. Kamu nak mati di bilik mana? Tak tahu lah. Okay. Jadi kalau ada bilik makan, bilik minum, bilik study, bilik tidur, tolong ada bilik bilik solat. Ada apa kita kata sejadahnya. Ada masa boleh solat berjemaah. Kalau anaknya masih kecil, latihlah. Mudah-mudahan sedikit yang katakan sehari ini. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini Engkau izinkan kami berkumpul di rumahmu ini, ya Allah. Jadikanlah perkumpulan kami ini satu perkumpulan yang berkah, ya Allah. Kami bercakap tentang rasa cinta kepadamu, ya Allah. Cinta kami kepadamu masih sangat nipis, ya Allah. Maka tebalkanlah, ya Allah, balik-balikkanlah hati kami ini, ya Allah, untuk mencintaimu yang melakukan apa saja ibadah kerana-Mu, bukan mencari nama, bukan mencari pujian, ya Allah, bukan mencari rasa popular atau bangga-bangga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selama hari ini kami banyak menggunakan otak kami, ya Allah, sehingga kami merasa oksigen boleh menghidupkan, ya Allah. Ampunkan kami, astaghfirullahalazim. Kami tidak merasa anggota tangan dan kaki kami ini, seluruh anggota kami ini pinjam darimu, ya Allah. Kami merasa dia milik kami, ya Allah, sehingga kami banyak buat dosa dengan anggota ini, ya Allah. Maka hari ini kami memohon kepadamu ampunan setinggi-tingginya, ya Allah. Kami ingin bertaubat, ya Allah, dari dosa ini. Dari hari ini kami akan menjaga seluruh anggota kami ini sebagai anggota yang membolehkan kami masuk ke syurga-Mu, ya Allah. Jadikan mata kami ini banyak menatap ayat-ayat-Mu, ya Allah, menatap hadis-hadis Nabi-Mu, ya Allah. Jadikan pikiran kami ini banyak memikirkan akhirat, ya Allah, dari memikirkan dunia, ya Allah. Jadikan kami bimbang dengan umur kami yang semakin silang, umur kami yang semakin kurang. Jangan jadikan kami bimbang harta kami jadi kurang, ya Allah, sehingga ibadah kami tercuai, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami insaf bahwa perjalanan kami ini adalah perjalanan menuju akhirat, ya Allah. Karena mati itu ada pada setiap umur, ya Allah, maka berkatilah sisa umur yang masih tersisa ini, agar kami mampu membaiki diri, ya Allah, membersih anggota ini, membersih jasad ini yang menjadi suruhan-suruhan iblis, ya Allah. Anggota kami ini jadi pendayung untuk iblis menggoda kami, ya Allah. Jadikanlah anggota kami ini membimbing kami masuk ke syurga-Mu, ya Allah. Jadikan tangan kami ini tabung-tabung sedekah agar kami mampu selamat dari api neraka. Jadikan perasaan kami ini perasaan-perasaan yang positif, ya Allah. Angkat semua perasaan-perasaan muzmumah yang ada dalam hati kami, ya Allah. Jadikanlah kaki kami melangkah ke tempat yang baik-baik, ya Allah. Jadikan pikiran kami banyak memikirkan diri-Mu dari memikirkan dunia ini, ya Allah. Jadikanlah kami mampu membawa anak dan keluarga kami masuk ke syurga-Mu. Jadikanlah kami bersahabat dengan Al-Quran, ketagih dengan Al-Quran, rindu dengan Al-Quran. Karena Engkau menjanjikan di akhirat nanti Al-Quran akan jadi pelindung dan pendorong untuk kami layak ke syurga, ya Allah. Jadikan hati kami lekat untuk mencari redha-Mu, ya Allah. Maka, ya Allah, jadikanlah semua usaha kami ini usaha untuk mendekat kepada-Mu. Jauhkan kami daripada usaha-usaha yang menjauhkan kami dari-Mu. Jauhkan kami dari orang-orang yang menjauhkan kami dari-Mu. Dekatkan kami dengan orang-orang yang mendekatkan kami kepada-Mu, ya Allah. Jadikan kami selalu lekat untuk ke majlis-majlis ilmu-Mu, ya Allah. Bukan majlis-majlis yang lagu, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang lalu. Ampun dosa anak-anak dan keluarga kami, ibu ayah kami, keluarga kami, kerabat kami, sahabat dan kerabat kami, ya Allah. Karya kami, ya Allah, agar karya ini dapat mendapat rahmat-Mu. Rumah ini tercurah rahmat untuk kami merasa dekatnya kami dengan-Mu, ya Allah.
Jauhkan kami dari cinta dunia, ya Allah. Jauhkan kami dari cinta harta, ya Allah. Jauhkan kami dari cinta pangkat dan pujian, ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah yang harus kami cari. Bukan rezekimu, ya Allah. Jadikan rezeki yang Kau berikan untuk kami dekat denganmu, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sakit, sehatkan, ya Allah. Jika ada di antara kami yang susah hati, lapangkan. Jika ada di antara kami yang berhutang, bayarlah, lunaskan. Bila ada mereka yang kesempitan, segerakan untuk memberikan kemudahan. Jika ada di antara kami yang akan berangkat berjumpa denganmu, jadikan dia mati dan menyebut namamu. Kepada kami yang masih hidup, bimbing, ya Allah, agar kami mencari redha-Mu, mengikut perintah, meninggalkan semua larangan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sampai di sini dulu pertemuan kita, mudah-mudahan kita diizinkan umur panjang dan ada kesempatan berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita diberi berkah dengan pertemuan ini dan menjadikan pertemuan ini sebagai satu titik tolak untuk kita mohon ampun sebanyak-banyaknya dengan Allah, bertaubat sebanyak-banyaknya dengan Allah, agar dosa-dosa kita jauh lebih kecil daripada pahala-pahala ini. Jadi terima kasih kepada Rusia yang mengusahakan pertemuan ini, dan saya menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf. Anda kata dia tak kena di mata, dan dari yang cantik dia dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan saya sendiri. Dan andai kata inilah ceramah terakhir saya di dunia, Allah, puan-puan mendengar berita saya berangkat berjumpa Allah, sudi apalah kiranya menghadiahkan sekeping Fatihah untuk saya. Mudah-mudahan perjalanan saya ke alam barzah lebih mudah dengan kiriman Fatihah dari puan-puan dan anak-anak sebagai tanda kita pernah berjumpa di sini. Andai sekata kita diberi kesempatan masuk juga dan puan-puan tak nampak saya, tanyakanlah kepada Allah. Kerana kita pernah bertemu di sini, agar kita dapat dipanggil masukkan dia ke syurga, ya Allah, atas usaha yang itu dah dilakukan. Jika inilah ingatan kita setiap masa, jumpa sahabat bukan tanya anak berapa, duduk di mana, rumah berapa, tapi minta dia doakan, kalau kamu masuk juga cari aku, aku sahabatmu. Kalau kamu tak jumpa aku, kamu cari aku. Kalau aku tak, kamu tak jumpa aku. Masing-masing niatkan, ingatkan agar cari mencari, supaya persahabatan itu benar-benar kerana Allah. Kenalan itu kerana Allah. Jadi sekali lagi tahniah kepada jawatan kuasa kami berjaya mengumpul ahli ceramah ini, dan mudah-mudahan kita dibimbing Allah untuk terus mencari redha Allah dan syurga Allah, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.